pada emasnya. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan hijrah menuju ke kota Madinah bersama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu warda, dan juga Amir bin Fuhairah, dan juga serta Abdullah bin Urayq yang dibawa sebagai penunjuk jalan untuk menuju ke kota Madinah. Di dalam perjalanannya baginda Rasulullah yang kehabisan bekal waktu itu dan kehausan, kemudian nampak satu kemah daripada tempat yang berjauhan, maka baginda mengajak Sayyidina Abu Bakar untuk menghampiri kemah tersebut. Terdapat didapati kemah itu didiami oleh seorang perempuan bernama Ummu Ma'bad dengan anaknya. Kemudian kata baginda Rasulullah bertanya suaminya berada di mana. Dikatakan kalau suaminya sedang membawa kambing-kambing yang lain untuk digembalakan. Maka kata baginda Rasulullah, adakah air yang boleh kamu berikan kepada kami yang meminta susu? Maka berjawab oleh Ummu Ma'bad, tidak ada apa-apa sesuatu yang boleh kami berikan kepada engkau. Kata baginda Rasulullah, yang nampak kambing betina di luar kemah itu yang sedang diikat. Kata baginda Rasulullah, bolehkan saya perah susu daripada kambing itu? Kata Ummu Ma'bad mengatakan, itu kambing tak ikut dengan kambing yang lain disebabkan kambing itu kurus tak larat. Nah, ikut dengan kambing yang lain oleh sebab itu ditinggalkan bersama dengan kami. Yakni tak ada apa-apanya itu kambing. Nak berjalan pun tak mampu, maka ditinggalkan. Kata baginda Rasulullah, kalau kamu izinkan pun saya akan cuba perah susu daripada kambing tersebut. Kata Ummu Ma'bad, kalau kau nak cuba silahkan saja. Maka baginda Rasulullah SAW menghampiri kepada kambing itu, lalu ditepuk susunya, maka mengembang susu tersebut. Sebagaimana hal ini juga pernah terjadi dahulu kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu warda, sebelum memeluk kepada agama Islam juga mengembala kambing juga. Tapi beliau seorang yang aman, walaupun ketika itu belum lagi beriman kepada Rasulullah, masih akhlak-akhlak yang baik yang kesan daripada peninggalan Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail masih diwarisi oleh orang-orang Arab ketika waktu itu, walaupun masih dikenali sebagai masyarakat jahiliyah. Di antara sifat yang masih dijaga adalah sifatul amanah. Abdullah bin Mas'ud sebelum memeluk kepada agama Islam mengembala kambing, dan waktu itu Rasulullah berjumpa dan lalu di kawasan tersebut melihat Abdullah bin Mas'ud yang mengembala kambing. Lalu sebaginda Rasulullah meminta untuk diizinkan memerah susu daripada kambing Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud, saya hanya orang seorang penjaga sahaja. Yakni bukan bukan yang mempunyai hak untuk memberikan susu daripada kambing yang saya jaga ini. Akhlakul amanah masih dijaga walaupun kehidupan waktu itu masih masyarakat jahiliyah, Nabi belum lagi agama yang dibawa oleh Rasulullah belum lagi diterima banyak oleh masyarakat jahiliyah. Tapi akhlakul amanah sudah menjadi pegangan kepada sebahagian masyarakat Arab waktu itu, yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la imana biman la amanata lahu, tak sempurna iman seseorang yang tak punya amanah. Dan salah seorang daripada mereka yang memegang amanah seorang bernama Mubarak. Nah, ini pun nama Mubarak juga. Abdullah bin Mubarak itu seorang rawi hadis, seorang alim, zahid, wali min awliyaillah. Abdullah ibn Mubarak, dia menjadi orang besar sebab bapaknya itu adalah yang bernama Mubarak, adalah seorang yang amanah, yang ketika masih muda dia lalu di sebuah kebun milik Qadhi Ibrahim wala siapa namanya Qadhi waktu itu, melihat anak muda bernama Mubarak ini, ditanya, kamu ada kerja apa? Dia beritahu, saya tak ada kerja. Kemudian, maukah kamu kerja di tempat aku? Kata Gawi itu. Gawi ini macam gubernur lah di situ, yang mempunyai kebun anggur. Kata Mubarak mengatakan, bersetuju untuk bekerja. Maka dipekerjakan di kebun anggur tersebut. Bila mana tiba musim untuk menuai anggur, maka datanglah ini Tuan Gawi ke kebunnya dan duduk di sebuah tempat, mengatakan kepada Mubarak, ya Mubarak, bawa anggur untuk saya rasa anggur itu manis atau tidak. Maka dibawa anggur itu, didapati anggurnya adalah rasanya masih kurang matang ke, atau rasanya kurang sedap ke. Gal ambil yang lain, dia ambil yang lain. Sampai 3 kali, kata Galdi mengatakan, ya Mubarak, 3 kali engkau bawa untuk aku anggur semua rasanya tak sedap, ambil yang masak. Takkan kamu tak tahu kepada yang mana satu anggur yang masak, yang sedap dan yang tidak?
kata Mubarak mengatakan, wahai Tuanku, kamu pekerjakan saya sebagai penjaga bukan untuk diizinkan untuk merasa anggur yang saya jaga. Kata Gauri itu mengatakan, selama ini engkau jaga anggur aku, tak satu pun kau makan, tak satu pun yang aku makan karena tak ada izin daripada Tuan empunya kebun ini, penjaga kebun anggur yang hari-hari tengok anggur pun tak makan satu pun daripada anggur karena menugaskan, karena diamanahkan dalam tugasnya adalah sebagai penjaga sahaja. Sehingga kata Gauri itu mengatakan, aku izinkan engkau mula hari ini untuk menjaga anggur aku dan boleh makan tak apa. Dan diizinkan untuk memberikan kepada sesiapa. Sehingga tiba satu lagi musim anggur yang akan datang, Tuan Gauri datang minta dihidangkan anggurnya, dihidangkan yang sedap, yang manis, sebab sudah diterai, sudah dicuba dan ada pengalaman. Sehingga satu hari kata Tuan Gauri ini mengatakan kepada Mubarak, ya Mubarak, aku melihat engkau ini adalah orang yang jujur dan amanah. Bolehkah aku untuk mengambil pandangan daripada engkau? Ini Tuan Gauri meminta pandangan daripada penjaga kebun. Tapi bukan sembarang penjaga kebun yang amanah, yang salih, yang jujur. Katanya,